waktunya mengucapkan selamat tinggal pada trailer lama kita. Okay. Rumah baru menunggu kita. Rumahku yang indah, Mei, bukankah ini bagus? Tidak juga. Mei, kau di mana? Putri kita hilang. Dia tidak ada di sini. Di sini juga tidak ada. Fiu, itu dia. Sudah kuduga dia ada di sini. Sayang, ada apa? Kau ingin tempat tidur ini? Bukan masalah besar. Halo, kami butuh tempat tidur trailer. Tolong cepat ya, kita sudah pesan. Mei, coba lihat ini. Ini tempat tidur barumu. Ini hanya sebuah kotak dengan papan. Mungkin benar, sayang. Sayang, pakai ponsel ayah. Bermainlah game. Sementara itu kami akan membereskan ini. Di mana kita harus mulai? Ada instruksinya. Instruksinya sangat membingungkan. Aku tidak tahu. Wow, Kitty, kapan kau membuatnya? Itu cukup mudah. Butuh bantuan? Jendela sudah selesai. Punyaku juga. Ini sangat bagus. Ini bisa lebih bagus lagi. Aku menemukan bingkai. Luar biasa. Aku sudah pasang milikku. Aku juga bisa lakukan. Tada! Jake, untuk apa kita membutuhkan roda? Untuk trailer. Pertama, kita harus memotongnya. Apa bisa pakai gergaji? Bagus. Aku akan potong menjadi dua. Itu berhasil. Wow. Dan aku sudah siapkan pelek ban. Rodanya sudah selesai. Aku angkat trailernya dan kau pasang rodanya ya. Lebih tinggi lagi, Jake. Kerja bagus. Ayo, tos. Ini untuk kesetnya. Oh, tidak. Kenapa? Aku punya rencana yang lain. Apa? Tada! Sekarang kita punya sesuatu untuk menghias dinding trailer. Kita akan pasang dengan stapler. Trailer berubah jadi sapi dengan totol yang lembut. Sudah beres. Luar biasa. Kita belum selesai. Ini semprotan pertumbuhan cepat. Seperti itulah cara menghias dinding. Di sini, aku akan menulis nama putriku. Luar biasa. Rumputnya langsung tumbuh. Bagaimana kalau kita semprot lagi? Wow, itu berbunga. Ini semprotan yang terbaik. Aku ingin tahu apa ini bisa membuat permen karetku lebih besar. Wow. Ini berhasil. Luar biasa. Haba-baba jadi cadangan yang sempurna. Permen karet ini menarik. Ini adalah saluran wow gum. Aku menari, aneh sekali. Ini kasurnya, lampu ini menyerangku. Biar aku bantu. Jangan terlalu cepat, itu membuatku pusing. Kasurnya sudah beres, waktunya memasang spray. Lampu ini milikmu. Butuh bantuan? Tidak perlu, aku akan buat langit-langit berbintang. Wow, ini menakjubkan. Bintang-bintang membutuhkan langit biru. Masuk akal, tidak ada salahnya di stapler. Pegang bantalnya. Kitty, bukankah ini berlebihan? Tapi ada cukup ruang untuk semuanya. Aku menyukainya. Jangan lupa gordennya. Ide yang bagus. Tambahkan tanaman hidup di dekat jendela. Luar biasa. Jake, apa yang sedang kau pikirkan? Sisa ruangnya membosankan. Benar, aku mempunyai ide. Aku buat patio di depan trailer ya. Huh? Ide yang bagus. Ayo kita mulai dengan memasang rumput. Wow. Wow, bisakah kita pasang pagar dengan cara yang sama? Aduh, sakit sekali. Pagar sudah terpasang. Ini, halaman harus ada jalan setapaknya. Sudah selesai. Hiasi jendela dengan bunga agar putri kita mencium aroma mawar setiap bangun pagi. Dan tentu saja, tambahkan beberapa lilin agar suasana nyaman. Setiap lilin dimasukkan dalam toples untuk menghias halaman. Huh? Ada toples yang hilang. Huh? Jake, aku butuh toples itu secepatnya.
Aku akan makan secepat mungkin. Ini toplesmu. Bagus, sekarang sudah pas. Kita letakkan meja di halaman dan juga kursi. Untuk yang ini akan jadi area bola basket. Aku akan pasang perosotan. Sempurna. Wow, ini luar biasa. Ibu, ayah, kalian adalah orang tua terbaik. Buat dirimu nyaman di kamar barumu ya. Terima kasih. Ada banyak yang menarik di sini. Langit bertabur bintang, mainan, perosotan. Dan juga ring basket. Tembakan yang bagus. Ambil selfie. Apa ini bagus, Kisi? Sayang, gaun itu sangat cantik kau pakai. Begitu banyak hati, ayah punya ide. Ayah akan coba mengambilnya. Berhasil. Ini, dekorasi ini akan bagus di dinding. Kalian suka? Iya, kami pergi dulu. Bersenang-senanglah. Ada yang memesan pengiriman? Iya, terima kasih. Terima kasih saja tidak cukup. Ayo, Tos. Siapa yang membayar ini? Tunggu sebentar ya. Maaf, tapi aku harus pergi. Jadi begitu ya. Untuk yang ini, aku menahanmu atas nama hukum. Boleh aku lihat identitasmu? Ini SIM-ku. Oke. Tapi kau menerobos lampu merah. Itu tidak mungkin. Ini kan tidak bergerak. Oh ya? Kau tidak boleh parkir di sini. Tidak mungkin. Kau mendapat surat tilang. Ini uangmu. Akhirnya, itu namanya pemerasan. Aku akan bersantai di trailer yang nyaman ini. Oh tidak, di sini banyak sekali nyamuk. Kenapa kalian ada di sini? Hus! Apa yang harus kulakukan? Aku punya ide. Nyamuk tidak boleh masuk ke sini. Mereka kembali. Ayo berlindung. Nyamuk yang jahat. Ayo terbanglah. Haha, kalian tidak bisa masuk kan? Apa itu? Hai sayang. Ah, Kitty. Itu masalahnya. Setidaknya kau bisa tidur sekarang. Aku terobsesi dengan trailernya. Terima kasih sudah membuatnya. Itu tidak masalah. Baiklah, aku harus pergi. Dah. Kemana dia akan pergi? Ayo jalan. Mei, apa ini platform 9 3/4? Sayang, kembalilah. Ayo kita bersihkan bagian dalamnya. Iu, bau sekali. Kita butuh peralatan yang tepat. Sekarang kita siap. Pintunya harus ditutup agar baunya tidak membahayakan siapapun. Hampir selesai. Voila! Jake, bagaimana kau akan masuk? Oh, itu tidak terpikirkan olehku. Tunggu sebentar. Aku sudah di dalam. Lumayan, semua sampahnya harus disingkirkan. Ayo kita bersihkan sofa dan buang sampahnya. Sudah lama tidak dibersihkan. Sampahnya banyak sekali. Semoga saja kita bisa menyelesaikannya. Taruh bantalnya di sini. Oh, ada permen karet. Beruntungnya aku akan menyimpannya. Kita berhasil. Oh ya, aku pantas mendapatkan camilan. Sayang, menurutmu apa ada yang kurang? Jake? Kitty? Stiker tatoku ini lucu kan? Menurutku begitu. Stiker? Ide yang bagus. Jake? Kemarilah. Ayo kita hiasi trailernya dengan stiker bunga. Oke, makin cerah bunganya, makin bagus. Sekarang kita tempelkan stikernya. Hiasi dindingnya secara acak. Aku hanya ingin sebuah trailer. Bagaimana sekarang? Kejutan. Wow, cantik sekali. Aku segera kembali. Kita berhasil.
aku akan beri mereka kartu ucapan terima kasih. Ayo lihat apa yang kupunya. Aku mencintai ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Teman-teman, menurut kalian kartu mana yang harus kuberikan pada orang tuaku? Tulis di komentar ya. Kurasa yang ini. Ibu, ayah, ini untuk kalian. Oh sayang, ini sangat berarti bagi kami. Ada tempat tidur. Lembut sekali. Melompatlah denganku. Tidak, Jake. Apa yang kau lakukan? Kau sudah membuat debunya berterbangan. Aku tersedak. Mandilah dulu. Kau tertutup debu. Aku harus mengubah tempat ini. Sebagai permulaan, aku akan singkirkan spray lamanya. Sekarang spraynya bersih dan indah. Tambahkan bantal yang cantik. Kasur yang lembut. Dan selimut hangat. Sudah selesai. Tirai ini akan terlihat bagus di jendela. Lalu tambahkan beberapa lampu lucu di rak. Capung eksotis bisa jadi hiasan sandaran tempat tidur yang bagus. Sepertinya ada yang kurang. Ya, lebih banyak lampu. Ini dia. Lampu neon dan banyak kapas. Seperti ada awan lucu yang melayang di atas tempat tidur. Apa kau yang membuatnya? Wow. Lucu kan? Nyalakan lampu. Dan pergi tidur. Aku seperti di dalam dongeng. Keren sekali. Cangkir yang bagus. Waktunya untuk melihat apa aku bisa melakukan juggling. Ups, aku menjatuhkan satu. Ups. Huh? Ibu, ada apa? Ayah memecahkan cangkirnya. Jake, kau salah paham. Biar ku ceritakan apa yang terjadi. Aku berjalan melewati cangkir, lalu aku lihat cangkirnya berdebu. Aku harus segera membersihkannya. Lalu dia muncul. Pencuri! Cangkir itu terlepas dan pecah. Pencuri itu tidak bisa lolos dariku. Aku berhasil melucutinya. Sulit dipercaya. Ini ambil, rapikan tempat ini. Oh tidak, jangan warna pink. Baiklah, kita kembali ke titik awal. Sofanya sudah beres. Sekarang bantalnya dan tutupi lantai dengan karpet yang lembut. Hiasi mejanya. Ini sangat pink. Lemari ini juga butuh beberapa hiasan. Selesai. Area minum teh sudah siap. Ini luar biasa. Seperti rumah Barbie. Maksudku, semoga suatu hari nanti aku terbiasa. Sudah pagi ya? Ada pesan? Kami pergi dulu, besok kami kembali. Benarkah? Hai, masih ingat kami? Hei, Paman dan Bibi, ayo masuk. Aku senang sekali. Kau sudah besar ya? Wow, trailer yang bagus. Wow. Aku belum pernah lihat yang seperti ini sebelumnya. Banyak barang menarik di sini. Wow, AC sungguhan. Bahkan berfungsi. Keren sekali. Aku sangat lapar. Coba aku lihat sakuku. Sial, aku tidak punya uang. Aku tahu, kita bisa menjual limun. Iya. Aku bawakan meja. Dan aku membuat tanda. Bagus. Ayo kita atur mejanya. Limunnya sudah siap. Seseorang harus membagikan brosur. Aku tahu siapa.
Oh tidak, limun dingin. Belilah limun. Kampanye iklan yang bagus. Sayang, ini akan membuat harimu menyenangkan. Leluconku berhasil. Ada serangga raksasa di sana. Itu hanya kecil. Aku tidak mau tidur di trailer. Malam ini kita akan menginap di sini. Kasur ini sepertinya cukup luas. Tambahkan spray yang lembut. Karpet ini akan membuat suasana nyaman. Lebih banyak bantal. Dan kursi untuk membaca sebelum tidur. Ayo kita tambahkan kerai. Hasilnya sangat bagus. Terima kasih atas bantuannya. Ayah, ayo kejar. Aku tetap lebih cepat. Berhenti, tunggu sebentar. Oh, kalian bau sekali ya. Mandilah. Sekarang, aku mandi duluan. Hei, bagaimana dengan ayah? Aku punya ide. Aku akan ambil hula hoop. Buat lubang di ember yang lama. Kencangkan embernya di atap. Dan pasang tirai mandinya. Sekarang aku bisa mandi. Ayah, apa sudah selesai? Ayo kita main basket. Kumohon. Baiklah. Berikan bolanya. Percuma saja mandinya. Pagi. Rigigi tidak datang. Itu hanya mimpi. Ibu, ayah, ayo kita beli trailer sendiri. Kenapa tidak? Ini seperti tempat sampah. Ya, tidak ada salahnya kalau dibersihkan dulu. Kau yang akan bersihkan, sayang? Aku. Oke. Bersih-bersih itu tidak terlalu sulit. Pertama, aku akan bersihkan debunya. Apa yang harus kulakukan dengan sampah ini? Biar ku simpan di tempat yang aman. Selesai. Wow, Jake. Kau membersihkannya dengan baik. Terima kasih. Apa-apaan ini? Kau menyembunyikan sampahnya di bawah karpet. Aku bingung harus diapakan. Jangan kabur. Sayang, tenanglah. Kau tidak bisa lari dariku. Astaga, aku harus bereskan semua sendiri. Masukkan sampah ke kantong sampah. Lipat pakaian dan letakkan di rak. Bersihkan meja. Ini akan jadi tempat untuk mainan. Waktunya memasang karpet. Bukuku, kenapa bisa begini? Ayah! Api unggun hampir siap. Ayah, apa yang ayah lakukan dengan bukuku? Kembalikan kertas-kertas itu. Maafkan ayah. Sekarang aku harus cari halaman mana yang dirobek dari buku ini. Teman-teman, halaman mana yang hilang? Beri komentar di bawah. Jake, ini untukmu. Hadiah? Untukku? Acara apa? Kau lupa ya? Hari ini kan hari jadi kita. Hari jadi? Ups. Maaf, aku segera kembali. Oh, Jake.
di mana aku membeli hadiah. Karpet ini sangat lembut. Aku ada ide. Hati yang halus akan sangat romantis. Selamat hari jadi, Kitty. Terima kasih, sayang. Mirip sekali dengan karpetku. Jangan masuk ke sana. Oh tidak, Jake. Apa yang sudah kau lakukan? Kau menghancurkan karpet favoritku. Oh, ada cermin. Ide swafoto yang bagus. Waktunya tidur. Tapi sepertinya Ilama sangat kesepian. Ayo ajak dia. Semuanya, tidurlah. Baiklah, mainan lainnya juga kesepian. Aku akan bawa semua ke tempat tidur. Kalian bisa tidur di sini. Sayang, di mana kita akan tidur? Ayolah, Bu. Kita harus mengganti spraynya. Spray, sarung bantal. Tambahkan beberapa lampu yang nyaman. Bagaimana kalau jendelanya ditutup? Wow, tempat ini terlihat indah. Sudah selesai, menakjubkan. Bu, mainannya taruh di mana? Kau bisa tanyakan pada ayahmu ya. Ayah, di mana mainanku akan tidur? Ayah tahu. Kolam tiup dan juga pompa. Pompa kolamnya. Selesai. Sayang, bawa kemari semua bonekamu. Masukkan ke dalam kolam. Wow, ayah, ini keren. Benar sekali. Bola meriam. Mereka sudah tidur, manis sekali. Hari yang sempurna untuk berjemur. Pertama-tama, aku akan pakai tabir surya yang banyak. Oh ya. Jake? Jake? Kenapa kau bermalas-malasan? Bangun! Baiklah, aku bangun. Ada apa? Kita kan punya kasur tiup. Kau bisa pakai ini untuk berjemur. Kau hanya perlu meniupnya. Terima kasih. Aku akan membukanya. Aku akan membuat ruang di samping fan. Dan aku akan menyapu lantai. Waktunya menyiapkan kasur. Pompa, mulailah bekerja. Ini kekuatan udara yang sebenarnya. Akan kuletakkan kasurnya di sini, di dekat mobil. Aku akan tutup dengan selimut dan tambahkan bantal lembut. Tempat ini sangat nyaman. Tapi lantainya tidak cocok. Aku punya ide. Karpet akan membuatnya lebih bagus. Tambahkan tirai agar nyaman. Dan juga lampu. Hasilnya lebih bagus dari yang kubayangkan. Kita bekerja dengan hebat. Ayo, tos. Tempat itu bagus untuk air mancur. Ayah, ibu, aku ingin pergi ke Disneyland. Bagaimana menurutmu? Aku punya ide. Kalian mau kemana? Ini rencananya. Kolam renang, prosotan, ayunan. Aku setuju denganmu. Pertama, mari kita dirikan tendanya. Aku sudah bawa kainnya. Hmm.
selesai. Kau ambil mainan dan aku ambil kolamnya. Ayo masukkan. Keren. Aku tidak bisa pasang perosotan seperti ini. Pegang ini. Ini sangat bagus. Sekarang kita punya dasar perosotan yang sebenarnya. Aku akan membuat ayunan. Buat lubang di kayu dan pasang talinya. Kaitkan tali ke atap. Tali ini bahkan kuat menahanku. Tambahkan bantal lembut, tidak ada salahnya. Aku akan hias jendela ini dengan bulu merah muda. Sedikit lagi, dan kejutan. Wow! Ayah mau naik duluan. Ayah? Ada ayunan, perosotan dengan kolam, bahkan tenda. Bu, bagaimana dengan Disneyland? Sepertinya bagus. Jake, aku sangat lapar. Aku juga. Tunggu sebentar. Restoran Jake sudah dibuka. Meja, kursi, dan peralatan. Selamat datang. Wow, tempat ini sangat lucu. Ini menu kami. Kalian mau pesan apa? Kami mau masakan spesial kokimu. Baiklah. 2 porsi spesial koki sekarang. Akan siap 5 menit lagi. Kalian harus menunggu sebentar. Kokinya masih sibuk memasak. Baiklah. Berapa lama lagi? 5 menit lagi. Musik live akan menghibur kalian saat menunggu. Wow, bravo. Itu luar biasa. Apa makanannya sudah siap? Sebentar lagi. Pesanannya sudah jadi. Selamat makan. Sosisnya ini hanya abu. Bagaimana masakannya? Apa sebaiknya kita pesan pizza? Tepat sekali. Halo, pesan pizza ukuran besar ya. Bisakah kau berhenti jatuh? Sangat menyebalkan. Aku tidak bisa fokus menonton film. Aku harus pikirkan sesuatu. Aku baru saja dapat ide. Aku akan buat layar dari spray putih. Dan menghiasinya dengan lampu. Kolam renang berubah jadi bioskop. Tambahkan selimut dan bantal yang lembut. Lalu nyalakan lampu. Kitty! Wow, Jake, ini luar biasa. Filmnya sudah tayang. Wahoo Pictures mempersembahkan. Untuk film malam yang sempurna, aku selalu memilih Wahoo. Ini untukmu, sayang. Ini juga. Semua hadiah ini untukmu. Wow, benarkah? Terima kasih.